Kumpul gini. Yo, oke, dolanan bareng. Ayo anak-anak, kita akan segera memulai dolanan bocah dudu dolanan. Ayo bareng-bareng ya. Bocah dudu dolanan. Eh terok nih yo, bocah nanging bocah kudu dolanan. Bocah dudu dolanan. Nanging bocah kudu dolanan. Iki waca ning kaosku iki. Bocah dudu dolanan. Nanging bocah kudu dolanan. Oke, anak-anak kita ini bukan alat permainan, tapi anak-anak harus bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang saya tresnani. Ndi sing elek ngacung. Oh, sing ayu ngacung. Oh. Yo, kabeh ganteng, kabeh ayu. Bapak Ibu semuanya, para wali murid yang saya hormati. Adik-adik KKN dari UIN 1 Tulungagung yang saya tresnani. Tidak lupa juga Bapak Ibu perangkat desa, para pemuda dari IPNU, Karang Taruna, Pok Darwis, atau siapapun yang hadir, semuanya yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah pagi ini najan jemek jembrek tetap semangat melaksanakan kegiatan apa tadi? Dolanan, festival dolanan anak. Mudah-mudahan semuanya sehat lahir batin. Allahumma. Mudah-mudahan nanti lancar sampai dengan acaranya selesai. Tidak lupa salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan aku sekalian, saya atas nama pemerintah desa bangga dengan semangat-semangat adik-adik KKN ini melaksanakan kegiatan dolanan anak. Festival dolanan ini adalah membangkitkan kembali semangat anak-anak kita yang hari ini semakin seneng dolanane mung dolanan HP. HP ini tisu. HP ini tisu oleh dolanan nggih. Diganti dolanan betengan, gedrek, napa malih? Congklak, bawa dakon, malih napa? Egrang, terus apa? Dolanan anak? Ya, dilian, napa nih? Oh, lompat tali, enak-enak apa? Entik ya, entik ya apa entik ya? Oh, egrang, apa nih? Pokoknya daftar dolanannya wakeh banget. Yang jelas semua kegiatan permainan anak atau festival ini sangat bermanfaat sekali karena anak-anak kita perlu dibangkitkan semangat memorinya, badannya sehat, gerak semua gitu kan. Kalau dolanan HP, dolanan gadget, dolanan apa jenenge handphone panggan niku membuat kita hanya kesel utek ketok nggih to, matane gobok sa
Makanya harus bermain di lu. Tenenduk gak apa-apa ya. Oke, gak apa-apa. Oke, mudah-mudahan nanti terang lintang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jagat yang terang. Amin Allahumma. Oke, mungkin itu. Terima kasih kakak-kakak, adik-adik KKN semuanya. Terima kasih adik-adik anak-anak yang ini biru merah nih, kok api banget. Wes jos. Wes wani lomba yo. Ini festival dolanan anak secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Balai dina. Gongi inti air, ada gong-gongi rong dipasang kok. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, festival dolanan anak kami buka. Tepuk tangan. Oke, terima kasih semuanya. Ngapunten. Saya kurang langgipun ngapunten. Wallah maafin kami tari. Balai dina. Anak dudu dolanan, yo. Anak udu dolanan. Anak dudu dolanan. Anak udu dolanan. Anak udu dolanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbolisasi pemberian buku pedoman dolanan tradisional dari KKN Membangun Desa Berkelanjutan kepada Desa Jajar, khususnya untuk SNANA SDMI sederajat yang ada di Desa Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam perjalanan kami KKN UIN Satu Tulungagung dalam mentransek Desa Jajar, mengamati kemudian meriset berbagai rumusan-rumusan yang ada di Desa Jajar, terutama di bidang permainan tradisional atau kearifan lokal. Dalam kearifan lokal tersebut ternaung dalam satu tema, yakni permainan tradisional atau dolanan tradisional. Kemudian dari itu, inisiasi dari kami membangkitkan kembali eksistensi permainan tempo dulu, permainan tradisional yang sekarang mulai menyusut. Dengan mengembalikan eksistensi tersebut, diharapkan semua anak-anak, kaum muda mampu mengenal kembali, melestarikan kembali permainan tradisional guna mengangkat Desa Jajar sebagai salah satu desa wisata, sebagai pendukung desa wisata di Desa Jajar. Dengan mencetuskan membuat pedoman, buku pedoman permainan tradisional, alhamdulillah ada sekitar 18 permainan tradisional yang kami angkat di dalam buku ini. Ini adalah salah satu persembahan kami dari berbagai persembahan-persembahan lainnya untuk Desa Jajar, terutama pemerintah Desa Jajar, untuk kembali mengingat, melestarikan kembali permainan tradisional yang ada. Alhamdulillah pada hari ini kami serahkan buku pedoman dolanan tradisional kepada pemerintah Desa Jajar, kemudian lembaga pendidikan SDMI se-Desa Jajar. Dan akan kami langsungkan dalam beberapa waktu ke depan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, secara simbolis kami serahkan buku pedoman dolanan tradisional kepada Bapak Lurah Imam Mukaryanto Edi.
Terus kami undang untuk Bapak Ibu Dewan Guru dari SD dan MI Jajar untuk atas ke panggung. Untuk MI Jajar dan diterima bersama oleh SD MI Jajar bersama-sama. Dengan tapi bersama kita kan bersama mengangkat. Penyerahan buku pedoman permainan tradisional dari pemerintah desa Jajar ke SD MI di desa Jajar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Satu perkata untuk semuanya dari Bapak Kepala Desa, kami silakan. Terima kasih Mas atas karya bukunya. Saya atas nama pemerintah desa berterima kasih atas ini pedoman dolanan tradisional. Muga-muga bapak-bapak ibu guru saking SD Beli, SD Jajar, UGI, MI Jajar mengke saged melestarikan dolanan-dolanan tradisional ini dumateng lari-lari ini pun. Ngoten bapak-bapak nggih. Kesanipun lari-lari menika mboten kelangan tradisi dolanan yang menyehatkan lahir batin, badannya, jiwanya, motoriknya. Jadi wong-wong biyen iki sakjane luwih apik dolanan ini niku, ngoten nggih. Dados ini terima kasih, muga-muga cah-cah Ibnu juga mau menginisiasi adanya kampung dolanan anak. Siap ra Ibnu iki? Gawe yo kampung dolanan anak. Nanti akan saya support kalau berani membuat sebuah kampung kecil tempat anak-anak bermain khusus dolanan tradisional anak. Terima kasih di atas nama pemerintah desa, mungkin dari sekolah juga sama. Terima kasih semuanya atas buku pedomannya. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Secara simbolik dari cover buku adalah sebatas ini. Nanti secara head cover berbentuk bukunya akan kami serahkan ke pemerintah desa dengan forum khusus juga SD MI di Desa Jajar sebagai titipan pedoman untuk teman-teman adik-adik yang ada di Desa Jajar. Akan kami sampaikan ulang, akan kami sebagai ajang silaturahmi kami ke depan untuk menyampaikan buku, terutama salah satunya buku pedoman desa, pedoman permainan tradisional. Terima kasih Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf dan selamat datang.